Assalamualaikum semua. Oh, memang nice lah. Assalamualaikum semua. Hari ini aku berada di Chef Cabin. Chef Cabin ni terletak dekat Ampang Baru, Ipoh. Konsep Chef Cabin ni mostly nampak macam santai lah, simple dan elegan lah sebab lampu-lampu dia memang menarik. So apa yang korang patut tahu tentang Chef Cabin ni adalah masakan-masakan yang disediakan kat sini adalah pada chef-chef yang ada pengalaman-pengalaman hotel besar di luar sana. Okay, so menu pertama yang aku akan try pada malam ni adalah lamb chop . Okay, lamb chop ni, apa yang ada dalam lamb chop ni, ada dua slice ataupun dua keping lamb chop, curly fries, mixed veggie, and sauce dia black pepper. Korang pun boleh pilih . Sama ada korang nak mushroom soup ataupun korang nak sauce black pepper ni. Okay, harga lamb chop ni hanya RM20 je. Bagi aku, harga lamb chop ni memang baloi lah dengan portion yang dia bagi ni. Okay, untuk first kali ni aku akan try curly fries . Okay, apa yang kita nampak ni memang sos dia yang di atas ni, we expect mungkin cheese lah. Kita try . Lebih dari expectation aku lah . Sebab memang sedap rasa curly fries ni. Sos dia yang cheese tu memang peranan lah kat sini. Apa, sedikit pedas, tapi tekak aku memang boleh terima benda ni, sedap. So kita akan try pula mixed veggie, sayur ni pula . Apa yang ada kat sini mungkin mixed veggie, mungkin carrot, cherry tomato dan sebagainya. Kita try brokoli . Bagi aku untuk mixed veggie ni rasa fresh, sedap juga . Sekarang ni aku akan try pula lamb chop . Okay, berdasarkan tekstil kita tengok ni, dia mungkin grill lah . So memang tender lah kat sini, sedap. So kita try dia. Bagi aku kambing ni, tak apa-apa rasa kambing sangat. So mana yang tak tahan tapi suka makan kambing tu tapi tak tahan bau dia, aku suggest datang kat sini. So kita akan try pula sos black pepper dia. Makan dengan chop ni. Baik aku ngam lah, ngam teruk lah kalau macam ni . Sebab yang tak apa-apa nak bau kambing sangat. Lepas tu cang dengan black pepper ni, sedap bro, sedap. Menu yang kedua yang kita akan try, ataupun yang aku akan try pada malam ni dekat Chef Cabin ni, mixed grill. Okay, apa yang ada dalam mixed grill ni, mostly macam tadi, kita ada lamb chop, tapi dia bagi dua keping chicken chop, dua keping and beef patty yang homemade. Next kita ada sebatang jambu sausage and veggies. So dia bagi dua sos, black pepper sauce and mushroom sauce. Tapi dia orang buat sendiri sos ni. Tu yang lupa nak mention tadi. So untuk mixed grill ni, harga dia RM38 je. Tapi bagi aku berbaloi dengan portion yang penuh pinggan macam ni . So kita akan try mixed grill ni. Okay, bismillah. Ini jambu sausage, mungkin halfly grill. Aku try dengan sos mushroom . Sebab tadi aku buat try black pepper. Sedap weh. Bagi memang sedap. Sebab tekstur dia nampak luar garing tapi dalam masih lembut lah, tender . So kita akan try wedges pula. Mungkin tadi kita try curly fries, sekarang kita try wedges. Mungkin sos yang lain. So untuk wedges ni bagi aku, bagi aku sama je macam kat tempat lain. Cuma
sauce dia. Sauce dia rasa lain sikit daripada tempat-tempat lain. So next kita akan try beef patty. Sebab dia kata homemade kan, kita tengok apa yang special ni. Okay, kita rasa beef patty homemade ni. Pasal daging dia sedap. Kau untuk try lah, beef patty ni memang memang padat lah, padat. So kau kau try lencok ni lagi sekali. Sebab tadi pun kita dah try lencok kan. Cuma kali ni aku akan try dengan sos mushroom lah. So siapa yang minat jenis makan western tapi nak rasa yang agak lembut sikit, so suggest orang try lah mushroom soup ni, mushroom sauce. Sebab apa? Kalau black pepper tadi dah keras sikit, tapi mushroom sauce ni lembut sikit. Okay, kita akan try chicken chop pula. Kuat sedap. Kita try. Aku rasa kena cuba dengan sauce. Sekejap eh. Alright, saya kena satu request. Tapi saya tak fasih sangat bahasa Tagalog. Tapi kita akan cuba. Okay, kita akan try dengan sauce black pepper. Kita akan atom mix with flavors for this one, okay? Tak boleh nak kata apa, sedap. Kecap sedap. So chicken chop yang aku kata sedap dengan rapa ratu ni tadi, kita akan try pula dengan sos mushroom eh. Seperti yang aku cakap tadi lah, chicken chop ni ada rapa ratu dia yang rasa kuat. Tapi bila kena dengan sauce mushroom ni, dia akan lembutkan sikit. So bagi aku seimbang lah untuk makan chicken chop ni. Layan tu sambil dengar basking kat belakang. Okay, untuk menu yang terakhir kita akan try benda-benda ni dekat Chef TV ni, nasi goreng spicy eh. Dengan nama pun dah tahu pedas. So apa yang ada dekat nasi goreng spicy ni? Udang, sotong, tiram, keropok moni lah. Seakan-akan macam tu lah ada juga dalam ni. Nasi goreng dia dan sedikit jasa telur goreng. So untuk menu yang terakhir ni kita padankan dengan Oreo blend eh. So untuk nasi goreng spicy ni harga dia hanya RM14 sahaja. Dan Oreo blend ni harga dia RM6. So untuk set yang macam ni harga dia RM20. So kita akan try udang dia. Pedas weh, teringat kampung. Sedap. So udang ni memang pedas. Korang memang kata ingat masakan mak-mak yang korang lah. Kalau kat rumah tu. So kita try satu eh. Nampak gaya hidung dah berair sikit. Kita try satu orang dia. Sedap, sedap. So kita akan try oyster dia. Bagi aku, untuk tiram ni memang rasa fresh. Dan pastinya aku rasa Chef KB ni gunakan bahan-bahan yang fresh lah untuk silakan masakan orang. So, kita akan try Oreo blend. Sebab kita nak bagi hilang sikit rasa pedas ni, kita try Oreo blend. Memang sedap eh. Sebab Oreo tu dia blend dengan coklat.
dengan ada topping vanilla ice cream dan sedikit hiasan daripada taburan serbuk Oreo. So bagi aku untuk set ni antara kesudahan yang baiklah bagi aku untuk malam ni. Terima kasih. Hai, assalamualaikum untuk semua orang Ipoh. Jangan lupa datang ke Chef Gavin. Banyak makanan western kat sini, so boleh enjoy dengan tempat sini, memang terbaik lah. So pada yang menonton, jangan lupa like, subscribe, share and komen tempat-tempat yang aku pun tak terjah lagi lepas ni. Sekian, semua kan.